Halo semua, apa kabarnya nih? Ayo ikut saya untuk menjelajahi sebagian kecil sudut SMP Negeri 1 Taman tempat saya mengabdi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Lavi Noverianto, SPD, GR. Yang akrab dipanggil Pak Ferry. SMP Negeri 1 Taman telah lolos seleksi Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur loh. Hal ini dapat kami capai dengan kerja keras dalam penghijauan dan perbaikan di segala aspek. Termasuk perbaikan gizi siswa melalui makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah. SMP Negeri 1 Taman sangat memperhatikan gizi yang diperoleh siswanya saat berada di sekolah, dengan menghadirkan kantin sehat. Hal ini bukanlah sesuatu yang secara tiba-tiba dilakukan dan instan, namun melalui proses yang sangat panjang. Bapak Ibu penjual di kantin sekolah harus menandatangani MOU tentang kebersihan proses memasak, nilai gizi dari setiap makanan dan minuman yang dijual harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap siswa, dan harus bebas dari zat-zat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan siswa-siswi SMP Negeri 1 Taman yang akan berakibat buruk pada tumbuh kembang mereka. Demikian video singkat saya tentang SMP Negeri 1 Taman yang siap melangkah menuju Sekolah Adiwiyata Nasional yang sangat memerhatikan kebutuhan gizi para siswanya. Semoga anak-anak kami menjadi insan mulia, yang beriman, bertakwa, mandiri, dan peduli lingkungan. Salam literasi! Spensata Jaya, SMP Negeri 1 Taman, beriman, bertakwa, mandiri, peduli lingkungan. Bisa, pasti bisa, memang bisa.